iaitu Muhyiddin, ya, yang didakwa telah biadab terhadap mantan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Anda sudah mendengar penjelasan saya dari sudut kacamata perlembagaan. Now, I'm not a lawyer, ya. Tapi saya dah ambil iktibar untuk mengkaji perlembagaan ni, dan juga benda-benda yang saya sebut ni sebenarnya saya pun dah sebut bersama Peguam dalam satu dalam beberapa siaran, dan juga rujukan-rujukan saya dan yang lain. So saya dari kacamata perlembagaan, because itulah platform saya. Saya bukannya platform parti politik. Saya bukannya berdamping dengan Bersatu atau PAS atau PH atau Barisan, tapi mungkin saya condong kepada perikatan. Tapi bila saya beri penjelasan, ianya dari sudut perlembagaan, dan kadang-kadang saya tidak boleh terima jika ada unsur spin. Tetapi sekarang saya nak rumuskan isu Muhyiddin ini dari sudut kacamata politik, ya. So bila kita cerita babak politik ni, senario dia berbeza. So dia ada empat perkara yang anda perlu saya sentuh, ya. Pertama, dari sudut perlembagaan yang telah saya sentuh. Kedua, isu yang dibangkitkan oleh Muhyiddin mahupun Hamzah Zainuddin mahupun bekas pegawai Muhyiddin, iaitu isu 115 SD atau akuan bersumpah atau surat akuan bersumpah yang menyokong Muhyiddin. Ya, so itu isu kedua. Isu ketiga adalah apakah pendirian saya terhadap Muhyiddin, sebab bagi mereka yang menonton, ya, isu apabila saya bangkitkan dari sudut kacamata perlembagaan, persepsinya adalah saya menentang Muhyiddin dalam isu ini. Itu tidak benar. Okay. Saya cuma fokus dari sudut perlembagaan sebab ada perkara yang ramai perlu tahu. Ya. Jangan sebab saya khawatir Al-Sultan Abdullah dipersalahkan. So sebab itu saya pertahankan dengan penjelasan dari sudut perlembagaan. Itu dah jadi tanggungjawab saya. So itu lagi satu sudut. So satu persatu saya akan jelaskan. Nah, pertama dari sudut perlembagaan. Dari sudut perlembagaan saya dah jelaskan dan saya kekal dengan pendirian bahawa ramai tidak faham perlembagaan dari sudut pelantikan Perdana Menteri. Semalam menerusi kenyataan bekas pegawai Muhyiddin, nampaknya dia faham, ya. Dan saya telah menjelaskan kuasa budi bicara mutlak yang di-Pertuan Agong sedalam-dalam mungkin babak pelantikan Perdana Menteri. Saya telah jelaskan mengapa sebenarnya SD ini bukannya satu pertimbangan yang perlu diambil pertimbangan oleh YDPA. Anda tidak boleh menganggap dah hantar SD maka YDPA berkewajipan untuk melantik Perdana Menteri. Membuat keputusan berdasarkan SD itu tafsiran yang salah. Okay, itu salah. Walaupun pernah terjadi insiden-insiden di mana SD digunakan sebagai pertimbangan oleh YDPA yang sama, iaitu Al-Sultan Abdullah, ianya adalah kes-kes unik. Contohnya bila berlaku langkah Sheraton, kemudian berlaku so masa tu SD telah digunakan dan Al-Sultan Abdullah juga telah bertemu satu-satu ahli parlimen. Kemudian PRU-15 adalah kes unik kerana pertama kali tidak ada gabungan menang majoriti. Jadi anggapan yang telah dibuat ialah kami hantar SD sebelum tamat tempoh yang diberikan oleh istana, iaitu 2 petang, maka SD itu wajib dipertimbangkan, Al-Sultan Abdullah perlu melantik. Anggapan itu bahaya sebab ianya menandakan seolah-olah Agong tidak ada kuasa mutlak. Ini tidak benar. Dalam perlembagaan tidak ada sebarang mekanisme SD ke apa ke cara Agong nak buat pertimbangan. Okay? So it's budi bicara. Saya juga menjelaskan seperkara lagi, ya, iaitu SD satu MP, satu individu boleh tanda tangan lebih dari satu SD. Ya, dia boleh tanda tangan 2 SD, dia boleh tanda tangan 3 SD.
Kalau SD itu dia tulis saya sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tidak ada apa-apa yang halang MP yang sama tulis saya sokong Zahid sebagai Perdana Menteri atau saya sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Satu SD tidak akan menjadikan SD yang lain tidak valid, melainkan kalau saya buat SD pertama, saya tulis saya sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kemudian saya buat SD kedua bahawa saya tidak lagi menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri seperti mana dalam SD pertama, tetapi sekarang saya sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu pun tak salah. Cuma SD pertama tu awak sudah bukan batalkan, tetapi awak sudah mengaku ianya tidak lagi relevan. Ya, so awak boleh tanda tangan seberapa banyak SD yang boleh, dan setiap SD itu laku, itu memang sah tepat dari sudut undang-undang. Okay, now itu semua sudut perlembagaan. So saya dah jelaskan, saya syorkan anda scroll ke bawah dan rujuk satu persatu, anda akan dapat banyak manfaat. So saya masuk dulu soalan kedua, iaitu Regi, adakah anda menentang Muhyiddin dalam isu SD ini? No, tidak. Okay, awak mungkin terkejut ya, saya selalu kritik Muhyiddin, saya selalu beritahu bahawa PAS perlu ambil alih tampuk kepimpinan Perikatan Nasional kerana dengan adanya Muhyiddin masa depan Perikatan tidak cerah. Saya selalu beritahu jika besok berlaku pilihan raya dan tidak ada sesiapa menang majoriti, Muhyiddin sukar untuk jadi Perdana Menteri walaupun dia memiliki sokongan, walaupun Perikatan dapat kerusi yang lebih daripada Pakatan. Asalkan tidak ada pihak yang menang majoriti, Muhyiddin sukar diterima oleh raja-raja sebagai Perdana Menteri. Itu pandangan saya. So saya telah syorkan Bersatu rehatkan Muhyiddin, ya, Perikatan rehatkan Muhyiddin. Tetapi ya, saya, pendirian saya, esok jika pilihan raya dan entah macam mana Perikatan tak menang majoriti pun tapi dia lebih kerusi dari Pakatan, dan jangkaan saya silap, Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri, saya akan sokong 100% jika dia dilantik sebagai Perdana Menteri. He might not be my choice dari sudut, mungkin dia bukan pilihan saya. Saya mungkin lebih suka Dr. Sam ke siapa ke, someone else ke, ya, Hamzah ke, siapa ke jadi Perdana Menteri. Tetapi selepas menang, jika tiba-tiba Agong lantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, saya akan sokong. Sebab dua perkara. Pertama, anything is better than apa yang kita ada sekarang. Dan yang kedua, saya memang condong ke arah Perikatan Nasional. Itu tak salah sebab kita demokrasi, ya. So saya akan sokong penuh Muhyiddin sebagai Perdana Menteri jika itulah kesudahannya. Saya tidak akan melawan Yang di-Pertuan Agong dalam pilihan dia. Saya tidak pernah berbuat demikian. Kalau setakat suarakan rasa kecewa ada masa Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, tetapi akhirnya saya juga yang mengucapkan tahniah kepada Anwar. So kalau dalam mana-mana situasi tiba-tiba Perikatan jadi kerajaan dan Muhyiddin kembali sebagai Perdana Menteri, kali itu saya tak kisahlah siapa ada di atas sana sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin ke, Dr. Sam ke, Hamzah ke, atau orang lain ke, dia akan dapat sokongan padu dari saya, dan saya akan pertahankan dia, ya, sebab kita dah lihat dua-dua belah. So kamu jangan salah sangka, saya objektif dalam penyampaian saya. Okay, isu ketiga adalah isu ucapan Muhyiddin. Isu ucapan Muhyiddin tak ada sangkut paut dengan isu SD ke, isu perlembagaan ke. Isunya cara dia bercakap dikatakan biadab terhadap Yang di-Pertuan Agong kerana mempertikai peranan Agong. Sebab itu saya terpaksa kembali kepada Perlembagaan Persekutuan untuk menjelaskan kepada anda apa maksud kelaziman. Okey, kelaziman, ya, kalau kita lihat sebelum ni Agong pernah rujuk SD, tapi kewajipan tidak ada langsung. Agong tidak perlu rujuk SD, lebih-lebih lagi bila berlaku kecelaruan. Kecelaruannya ialah pada ketika itu tiba-tiba UMNO, MP UMNO kata dia nak duduk sebagai pembangkang. Nah, ada yang berpendapat, ada satu video saya tonton di bawah kepada perhatian saya, dia kata
apa yang berlaku selepas SD itu, itu kemudian. So gambaran yang diberikan oleh orang bercakap itu bahawa SD itu sudah ada, sudah disampaikan kepada istana, maka ianya perlu dipertimbangkan. So gambarannya ialah memang wajib dipertimbangkan. Ini tidak benar. Itulah pokoknya, dalam hujah saya dari sudut perlembagaan. Itu tidak benar. Tidak benar. So bila awak berkata demikian, contohnya kalau ada SD kedua itu kemudian, ianya sah tapi itu kemudian. Ataupun kalau ada MP buat keputusan tiba-tiba nak bersama dengan UMNO, itu kemudian. Tapi SD dah sampai, itu perlu diambil pertimbangan. Itu salah. Itu anggapan salah. Tidak ada sebarang perkara atau ketetapan yang mewajibkan agung untuk mempertimbangkan SD. Ya, maka jika agung nak mempertimbangkan selepas SD itu dihantar ataupun fax dihantar ada kecelaruan dan agung nak pertimbangkannya, boleh. Boleh. Tidak ada ya anggapan bahawa SD itu perlu dipertimbangkan adalah salah. Ya. Lebih-lebih lagi dalam situasi tidak ada orang dapat majoriti. So itu budi bicara agung. Mengapa agung memutuskan untuk lihat kecelaruan, saya tidak tahu. Tapi saya ada jangkaan saya, saya ada pemikiran saya, iaitu agung sudah lalui orang yang didakwa ada 115 tu. Dia telah memimpin satu kerajaan yang tidak stabil. Dia telah terlibat dalam menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Kemudian dia tak dapat mempertahankan kerajaan dia sendiri dalam majoriti tipis. So kalau dia bawa kepada saya kembali majoriti tipis, manalah saya nak, kalau saya agung lah, manalah saya nak yakin dia boleh pertahankan kerajaan itu sedangkan dia nak bekerjasama dengan pihak yang jatuhkan dia, iaitu UMNO. Ya, UMNO kerjasama dengan dia, kemudian UMNO jatuhkan dia. So mungkin itu pertimbangan agung. Tetapi jangan anggap SD dah masuk, jadi mengapa agung tidak pertimbangkan SD? Mengapa dia beri lanjutan? Ya, so itu adalah berdasarkan anggapan salah bahawa bila SD itu dah masuk, tidak ada sebab mengapa agung tidak lantik Muhyiddin. So itu isu berbeza anyway. Yang isunya sekarang Muhyiddin biadab, didakwa biadab kerana telah, cara dia bercakap ialah mempertikaikan cara, ya, kalau kita baca salah satu tafsiran ialah cara dia mempertikaikan peranan agung. So atas dasar itu dia kemungkinan akan didakwa di bawah dan berkemungkinan di bawah Akta Hasutan walaupun ianya belum berlaku. Nah, sekiranya dia didakwa di bawah Akta Hasutan, ada dua isu yang akan timbul. Pertama, ya, walaupun awak bercakap benar 115 SD, tetapi by law, setakat yang saya maklum, dan saya ada post satu artikel di The Third Force berhubung dengan perkara ni, ya, yang ditulis oleh pihak lain yang telah menerbitkannya di Bebas News dan saya telah bawa. Walaupun anda bercakap benar, tapi jika perkataan-perkataan yang anda guna boleh ditafsirkan sebagai menimbulkan kebencian rakyat terhadap kerajaan ke terhadap raja ke, jika mahkamah menafsirkannya begitu, maka ianya boleh dianggap hasutan. Ya. Dan undang-undang berkait hasutan ni bukan negara kita sahaja ada. Ada beberapa negara lain ada undang-undang hasutan. So itu itu isu berasingan. Cara dia bercakap di depan audience itu. Okay. Now, sekarang kita masuk tajuk, iaitu ada lagi satu perkara yang akan berlaku jika ianya masuk mahkamah. Iaitu Zahid akan bagi saya lah sangkut. Bukan sangkut dari sudut undang-undang, tapi banyak akan terdedah berhubung dengan tahap sokongan MP-MP UMNO terhadap Muhyiddin, terhadap Anwar, banyak akan terdedah. Okey. Saya bacakan satu laporan media semalam, ya, oleh siapa ni, Astro Awani. Tajuk dia, Muhyiddin tiada jumlah cukup jadi PM. 10 MP tanda tangan 2 SD. Pendedahan ini ialah oleh Zaid Hamidi. Saya baca, ya.
Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak pernah memiliki sokongan akuan bersumpah yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri sejurus selepas PRU15. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata daripada 115 SD yang didakwa dimiliki Muhyiddin, 10 daripada ahli parlimen telah menandatangani 2 SD iaitu yang menyokong Perikatan dan satu lagi menyokong Barisan Nasional. Presiden UMNO itu berkata Setiausaha Agong Datuk Ashraf Wajdi Dusuki sendiri menjadi saksi hidup kepada perkara itu. So, dia petik Zaid sebagai perkata, 115 SD yang dikatakan itu termasuk 10 SD daripada ahli parlimen yang menandatangani 2 SD dengan BN dan dengan PN. Oleh itu, jumlah sebenarnya ialah 105. Maknanya, Zahid telah melakukan dua perkara. Pertama, dia telah mengaku bahawa ada 10 MP yang telah sokong Barisan dan Perikatan. Tapi jangan buat anggapan 10 MP itu MP Barisan. Sebab Zahid, setakat laporan inilah, saya tak tahu laporan media lain, Zahid tak kata 10 MP BN menyokong BN dan PN. Dia kata 10 MP menyokong BN dan PN, jadi jangan anggap ianya 10 MP Barisan. Tetapi saya beritahu awak lah, ianya memang 10 MP Barisan. Jadi Zahid telah mengaku ada 10 MP yang telah menyokong Barisan dan juga Perikatan. Okay. Dan dia menggunakan hujah ini sebagai untuk membatalkan 10 MP itu, 10 SD itu, memberi gambaran bahawa Muhyiddin tidak ada 115 tapi 105. Ini masuk kepada pengakuan kedua, maknanya Zahid secara tidak langsung mengaku Muhyiddin ada 115 SD. So Zahid ni banyak kali dia bercakap tu, dia sangkutkan diri. Ini bagi saya lah, pendapat saya, dia dah sangkutkan diri. So dia telah mendedahkan bahawa ada 10 ahli parlimen. Kita tak tahu dari parti mana, tapi bagi saya, saya boleh beritahu anda ianya daripada UMNO dan Barisan lah, Barisan. Ya, MCA dan sebagainya. Tak, saya tak mahu ceritalah MCA ada ke tak ada. Kita ambil Barisan. 10 MP telah menyokong Barisan dan sokong Perikatan. Maknanya ada 2 SD lah, sekurang-kurangnya 2 SD. Dan yang kedua, Zahid telah mendedahkan secara tidak langsung ada 115 SD dan dia tak ambil kira 10 SD itu. So Zahid membayangkan bahawa itulah sebab Muhyiddin tidak dipanggil. Okay, dia walaupun dia tak sebut, dia bayangkan. Nah, apa yang penting di sini ialah sekarang ni Muhyiddin dikatakan telah tampilkan bukti kepada polis 115 SD, tapi sekarang Zahid dah mengaku. Zahid dah mengaku. Okay, alright. Tetapi pengakuan Zahid ini cacat, sebab saya dah beritahu tadi, tak salah ada 2 SD, tak salah awak ada 3 SD. So kalau 1-1 MP sebagai contoh, cuma saya tak tahu dalam SD tu cara dia tulis macam mana. Itu penting, kena baca juga. Ya. Tapi kalau, oleh kerana saya tidak baca, so saya kena andaikan lah. So kalau seorang MP, contohnya Hishamuddin, contoh, kita ambil contoh Hishamuddin tulis satu SD, dia kata saya sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kemudian Hishamuddin tulis satu lagi MP SD, dia kata saya sokong Zahid sebagai Perdana Menteri. Ya, dua-dua SD itu valid. Tidak ada Hishamuddin tulis contohnya saya sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, kemudian dia tulis satu lagi SD, saya sokong Zahid sebagai Perdana Menteri sekaligus membatalkan sokongan saya terhadap Muhyiddin dalam SD bertarikh sekian-sekian-sekian. Itu lain. Okay? So, tapi saya tak tahulah, saya tak baca SD itu. Tapi kalau ada 2 SD, tak salah. Hishamuddin tak langgar undang-undang. Dia tak main dengan undang-undang. Ya? Maknanya dia sokong 2 orang. Tak salah. So, anggapan Zahid bahawa 10 SD yang menyokong Muhyiddin tu terbatal, yang dibayangkan, dia tak sebut, dia sebut maknanya Muhyiddin ada 105, itu palsu. So bila benda ni dibawa ke mahkamah sekarang ni, adakah mahkamah akan terima hujah-hujah ni? Saya tak pasti. Sebab apa? Isu pokoknya bukannya berapa banyak SD sebenarnya, kes yang bakal dibawa atau mungkin dibawa, sebab kita tak tahu Muhyiddin akan didakwa ke tidak. So, kes yang mungkin dibawa ni bukannya kes ada berapa SD. Kesnya ialah hasutan, ayat-ayat Muhyiddin. Bukannya SD. Ya? Walaupun Muhyiddin bercakap benar ke tak benar ke, berhubung SD ke, dia tersasul ke, dia silap ke, tapi saya rasa kita kena tengok juga charge sheet.
isunya ialah pertikaian terhadap peranan yang di-Pertuan Agong. Itu isu lain. Itu isu perlu atau tidak yang di-Pertuan Agong rujuk. Tak kira Muhyiddin ada 105 SD ke 115 SD ke, adakah itu menjadi penentu bahawa Muhyiddin harus jadi Perdana Menteri? Itu isu lain. Setakat yang saya tahu, tidak. Okey. Tetapi apa pun, memang persoalan berapakah sokongan terhadap Muhyiddin selepas PRU 15 memang sudah lama berlega di media sosial dan sudah banyak spin dilakukan oleh pelbagai pihak, termasuk pihak kerajaan, pihak ya, pembangkang dan sebagainya. So sekarang kita dapat tahu the real numbers, bilangan sebenar. Itu sahaja yang kita dapat daripada nilai tambahan kita sebagai rakyat dapat daripada isu ini, iaitu pendedahan kebenaran berhubung tahap sokongan. So Muhyiddin ada 115 MP yang sokong dia. Muhyiddin bercakap benar. Zahid, bagi saya lah, jangan marah saya, saya nampak dia dah kalut. Okey. Lagi satu persoalan, sebenarnya ini bukan kali pertama didedahkan bahawa ada MP UMNO sokong Muhyiddin. Benda ni sudah didedahkan sana sini oleh beberapa pemimpin sebelum-sebelum ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tapi ini kali pertama dalam satu ayat Zahid dah buat congakkan. Ada 115, kemudian ada 10 dia tanda tangan 2, kemudian Muhyiddin tinggal 105, terang lagi bersuluh. Ini cuma kali pertama benda tu diperjelaskan sepenuhnya dalam satu perenggan oleh Zahid, ya, oleh presiden sendiri. So benda ni sebenarnya kita dah tahu, tapi sekarang dah double confirm oleh pengerusi Barisan Nasional. Okey. Dan sama juga Anwar ada buat satu kenyataan, dia kata ada MP tanda tangan 2, 3. Sekali lagi, itu tak relevan, itu point tak penting, sebab dia tanda tangan 2 ke dia tanda tangan 3 ke valid. Cuma awak tak boleh kata dia tanda tangan yang ini dulu, so Agong kena pertimbang yang ini dulu, yang lain belakang kira. Itu tak betul. Agong tak perlu pertimbang apa-apa, itu budi bicara Agong. Okey. So kita tahu sekarang. So ianya akan terdedah siapa sokong. Lambat laun kalau benda ni masuk mahkamah, walaupun mahkamah akan pertimbangkan ke tak pertimbangkan ke, tetapi pihak Muhyiddin, peguam Muhyiddin semestinya akan menampilkan benda ni, dan akhirnya akan terdedah lah siapa sokong. Dia sokong mana? SD kedua, dia sokong siapa? Bagaimana SD itu tertulis? Ianya akan terdedah lah. Kita akan tahu terang-terang apakah cara SD itu ditulis. Bagaimana dia tulis? Ya? Kemudian saya difahamkan bahawa SD yang menyokong Muhyiddin di kalangan MP-MP UMNO tu ada klosa. Saya ada baca satu lagi laporan. Ada klosa di mana menurut klosa itu, apa jua perjanjian yang telah ditandatangani oleh MP-MP berkenaan sebelum menandatangani SD itu terbatal. Itu lain. Katakan MP ada tandatangani satu perjanjian dengan UMNO. Okey. So Zahid pun dah dedahkan memang ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh MP. Tetapi menurut seorang tak silap saya pemimpin bersatu, dia dedahkan SD yang ditandatangani oleh MP-MP UMNO ni untuk menyokong Muhyiddin ni ada klosa. Klosa itu menyatakan bahawa sebarang perjanjian yang ditandatangani sebelum ni terbatal, dan MP sendiri yang tanda tangan SD itu. Maka jika benar MP yang sokong Muhyiddin tu dia buat satu SD, dalam SD itu dia tulis bahawa sebarang perjanjian yang saya ada dengan UMNO sebelum ni terbatal, dan dia tanda tangan SD itu, maka terbatal lah perjanjian itu. Maka perjanjian MP itu dengan UMNO tidak valid. Okey. Now, Zahid nak ambil tindakan terhadap MP itu, jika MP itu tiba-tiba tarik sokongan terhadap Anwar kerana Zahid kata saya ada perjanjian dan awak dah mungkiri perjanjian, itu cerita lain lah. Itu kalau saya nak masuk, ianya merumitkan perbincangan. So itu cerita lain lah. Tetapi dari sudut MP itu dah mengaku dia tidak lagi dia tidak lagi mahu mengikat dirinya dengan perjanjian itu. Dia dah tanda tangan dalam SD kan, dia kata perjanjian itu terbatal. Maknanya kalau dia ada janjikan apa-apa kepada UMNO, maka
dalam SD tu dia dah tanda tangan, itu tak, dah tak relevan bagi diri dia. Maknanya dia tidak lagi berjanji dengan UMNO apa-apa. Ya, kalau dulu contohnya dia janji dengan UMNO, kita akan ikut kepimpinan UMNO, apa yang UMNO nak, sokong siapa dan sebagainya. Sekarang dalam SD baru, bila dia tanda tangan SD sokong Muhyiddin, dia dah beritahu, saya tidak lagi berjanji kepada UMNO sebab perjanjian tu batal. Maknanya saya tidak lagi berjanji kepada UMNO bahawa saya akan ikut UMNO nak sokong siapa. Ya, so itu pun akan terdedah cara SD tu ditulis. So ini akan menjeratkan semua. Ya, kebenaran akan timbul. Babak Muhyiddin benar ke tidak dia biadab kepada Agong, itu mahkamah akan tentukan. Itu isu lain. Tapi isu SD ni akan terdedah. Dan saya rasa sekarang pun belum masuk mahkamah pun, menerusi pengakuan Zahid ni, kita tahu Muhyiddin ni ada, dari sudut SD ada sokongan majoriti. Sebenarnya benda tu saya dah tahu sehari selepas pilihan raya, iaitu Muhyiddin ada 114 sokongan dalam bentuk SD. Dan saya masih ingat, menerusi Orang Tengah, saya cuba menghantar mesej kepada Hamzah yang merupakan setiausaha dan sebagainya, kalau benar ada 114 tu, hantar kepada istana. So saya ingat lagi kronologi dia, 114, kemudian ada tambahan lagi satu, menjadikannya 115. Maknanya Muhyiddin bercakap benar dan Zahid dah ke laut dari sudut penjelasan dia, dan juga terjerat. Ya, dan sekaligus Anwar akan terjerat, kerana Anwar sendiri tadi beritahu ada yang tanda tangan dua, ada yang tanda tangan tiga. So what? So what? Tak penting. Pentingnya Muhyiddin ada 115. Okay, so daripada episod ni Muhyiddin dah buktikan dia ada 115, dan bila ia masuk mahkamah, banyak lagi akan terdedah. Banyak lagi akan terdedah. Mungkin Muhyiddin akan didakwa, akan didapati bersalah menghasut, mungkin. Tapi itu isu lain. Banyak akan terdedah. Okay, so maknanya hala tuju kami, saya dan sebagainya, selepas PRU15, apabila menceritakan kepada anda berapa SD, apa yang berlaku, semuanya benar. Semuanya benar. Ya, saya tak terkejut akan masuk juga dalam mahkamah isu, sebab mesti akan dibincangkan. Saya, kalau saya Muhyiddin, mesti pasukan saya akan minta untuk bincangkan mengapa MP tiba-tiba pergi sokong, bersetuju dengan Zahid untuk duduk dalam pembangkang. Kemudian saya akan minta bincangkan pendedahan Anwar Musa bahawa Zahid ada warkah kepada Yang di-Pertuan Agong, dan dalam warkah itu maklumatnya kononnya semua MPBN sokong Anwar, itu adalah tidak benar kerana MP-MP tidak tahu. Saya akan masukkan semua. So saya rasa banyak akan terdedah menerusi tindakan terhadap Muhyiddin Yassin. Dan saya ulang, Perikatan ni kalau dia andai kata jadi kerajaan, saya tidak kira siapa jadi Perdana Menteri. Kalau Muhyiddin dapat jadi Perdana Menteri, saya tak jangka dia akan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Tapi, well, you know, just for the sake of discussion, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia ada sokongan padu saya. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak mempunyai sokongan mencukupi daripada ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri, walaupun beliau mendapat 115 akuan berkanun SD selepas PRU15. Zahid berkata ini kerana ada 10 ahli parlimen menandatangani 2 SD yang menyokong Barisan Nasional, BN, dan juga Pengerusi Perikatan Nasional, PN, itu. Katanya, atas faktor itu Muhyiddin sebenarnya tidak mempunyai sokongan cukup menubuhkan kerajaan. Saya saksi hidup. 115 SD dikatakan ada, itu termasuk 10 SD daripada ahli-ahli parlimen yang tandatangani 2 SD. Dengan BN tanda tangan dengan mereka, PN juga tanda tangan. Itu sebabnya jumlah sebenar hanya ada 105 SD sahaja. 105 SD tak cukup tubuh kerajaan, katanya pada sidang media di laman Media Pusat Dagangan Dunia, WTC.
Zahid mengulas dakwaan Muhyiddin sebelum ini bahawa beliau mempunyai 115 SD daripada ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 pada 19 November 2022 yang menyaksikan parlimen tergantung. Semalam, Muhyiddin menyerahkan beberapa dokumen termasuk 115 SD berkenaan kepada polis selepas disoal siasat mengenai ucapannya semasa kempen PRK Nenggiri yang didakwa menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama, raja. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata 114 SD diserahkan kepada Istana Negara pada 21 November 2022 sebelum tarikh akhir jam 2 petang yang ditetapkan istana, manakala satu akuan bersumpah tambahan dihantar pada hari berikutnya. Dalam pada itu, Zahid berkata setiap calon BN menandatangani 3 dokumen untuk menjadi calon mereka. Beliau berkata antaranya semua dokumen ditandatangani dirakam dengan video dan dibuat di depan Pesuruhjaya Sumpah serta 3 peguam. Antaranya jika mereka keluar atau menyokong pihak lain, mereka mesti bayar penalti RM100 juta. 2 dokumen lain ditandatangani iaitu beri kuasa sepenuhnya kepada pengerusi BN untuk membentuk kerajaan, mewujudkan kerajaan campuran atau sebarang tindakan di ke arah pembentukan kerajaan, katanya. Beliau menambah dokumen lain yang ditandingi calon BN adalah kerusi dimenangi itu kepunyaan parti bukan kepunyaan individu. Kredit artikel diberikan kepada FMT.